Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'wan al-qailu fi mahkamil ayatil bayyinah wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsun rahmatan lil alamin. Ketika seorang anak, ketika di usia ayah ibunya yang begitu tua, kemudian ia datang, ia hanya mementingkan temannya, bahkan ia lebih memilih jalan ke mal-mal daripada datang ke rumah orang tuanya yang lebih dekat daripada suatu tempat pariwisata. Ketika orang tuanya masih hidup, mereka mengabaikan kedua orang tuanya. Adakah kita berpikir sebagai seorang anak ketika kita merasa saat ini, Allah, usiaku makin lama makin kuat, sementara ayah ibu kita makin lama jiwanya rapuh, jiwanya semakin rendah, jiwanya semakin menurun stamina tubuhnya, kita semakin muda, ia semakin tua. Ketika pemirsa sekalian, pendengar yang mendengarkan saat ini, orang tua kita masih hidup, pulanglah nak ke rumahmu, bisikkan ke telinga ayah dan ibumu, sampaikan kepada mereka, ayah, tanganmu dulu yang mengazankan aku ketika aku lahir ke alam dunia ini. Tapi tunggu ketika engkau meninggal dunia nanti, ayah dan ibuku, tangan anakmu yang akan mengazankan engkau pertama kali. Ketika ayah ibu kita dulu masih kuatnya, kita masih kecil, bukankah ayah ibu kita yang menimang kita, menggendong kita, menyanyikan lagu, melantunkan ayat-ayat pengajian sehingga kita tertidur lelap. Olehnya kita kembali kepada orang tua kita, bisikkan ke telinga mereka, ayah, tanganmu dulu yang menyemang, menggendong aku, menyanyikan aku, mengajikan ke telingaku hingga aku tertidur lelap. Tunggu ketika engkau meninggal dunia, wahai ayah dan ibu, tangan anakmu inilah yang akan bergantian mengangkat jenazahmu untuk dimakamkan ke liang kuburmu. Ketika orang tua kita saat ini usianya sudah semakin tua, tidak bisa berjalan lagi, bisik ke telinga mereka, wahai ayah dan ibuku, tanganmu dulu yang memapa, merangkul aku, menggendong aku di belakang ketika aku mau berjalan kemanapun aku pergi. Di saat ini engkau pun, ayah, sudah lumpuh, tidak bisa berjalan. Bergantian ayah dan ibu, pundak anakmu inilah. Engkau naiklah ke belakang, aku akan memapa, merangkulmu, membawamu kemanapun engkau pergi. Adakah kita demikian? Atau kita sebagai anak malu? Jangan sampai orang tua kita berkata, ya Allah, anakku malu, ya Allah. Anakku malu mengakui aku sebagai ayah dan ibunya. Anakku malu mengurusi aku, bahkan ketika aku sakit yang mengurusku adalah orang lain. Ketika aku meninggal dunia yang mengantarkan aku orang lain, bahkan yang mengazankan aku adalah orang lain. Semoga kita semua terhindar daripada doa malaikat Jibril tadi yang diaminkan Rasulullah, dan insyaallah kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Titip doa kepada orang tua kita. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sayang. Saya doakan untuk semuanya. Rabbi gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbawna as-saghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.